kota Medan kita ada lumpur, aspal dan jalur sungai. Harapan kami tentunya kita tidak perlu lagi ngajar bayu berenang. Sepanjang jalur ini nanti jelang kita ambil ke sisi. Kalau jelangnya kita nanti ambil ke sisi tebing sebelah kanan. Kawan terbesar kita. Maju. Anuman. Thank you.
Lagi. Tarik, weh. Tarik. Buya! Katanya enggak, kemarin itu 100 apa yang ini ya, Mbak Ratu, Batin Pengambang, terus mana lagi ya, Batu Empang 100 berapa ini, 150 begitu ya. Iya. Oh, jadi untuk situ. Kiri.
Ganas niyan. Yan. Yo belok kiri. Jambi, Pak. Ya. Di Jambi bahwa bantuan ini berupa sembako. Ini bantuan ini untuk 3 desa. Desa Tembak Ratu, Batin Mengambang dan Batumpang. Jadi untuk penyerahan sembako ini mungkin secara simbolis pada pagi hari ini yang mewakili dari desa-desa yang 3 desa ini
Jadi kami harap untuk bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa bantuan ini adalah bantuan sosial dari titisan tinggi ke Provinsi Jambi. Jadi kami sebagai bukan cara pak, terasa itulah sebagai bukan kami untuk kami memaaf dari dalam terjatuh di lembaga yang selanjutnya wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami mohon kepada bapak dari Provinsi Pak Kejati untuk memberikan sambutan. Dapat berkumpul di sini dan terutama teman-teman kita dari offroad, alhamdulillah semua lancar dan selamat tiba di desa ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bu Tengganai, Bapak Andai, paling ulama. Maksud dan tujuan kami ke sini itu kami ingin menyampaikan dari pimpinan. Ya, bentuk bantuan sosial Pak dari kita di Jambi ini untuk di desa ini dan desa Sekaladi ya. Dan alhamdulillah terlaksananya pendistribusian sembako ini Bapak Ibu-ibu itu tidak lepas dari kerjasama kita semua. Terima kasih kepada Pak Ajurmin yang mungkin sudah memfasilitasi kita dari Jambi sampai ke Serlangun dan sampai ke sini, dan alhamdulillah barangnya tiba dengan baik. Dan kepada teman-teman juga yang lain Pak Adit ya, yang sudah berkoordinasi di sini, serta teman-teman offroad dari semua klub offroad Jambi yang mendukung kegiatan kita sampai di sini, tidak lain dan tidak bukan kita sama-sama merasakan efek dari pandemi ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih. Kami sudah diterima di sini, ada tempat yang memang kita bisa beristirahat, di mana di situ ada sungai, teman-teman semua juga bisa menikmati. Dan kami juga mungkin akan melanjutkan perjalanan kami juga, Bapak Ibu, ke desa Tumpang Sekaladi dan Pak Kui. Jadi kami terima kasih untuk perhatian dan semua bantuan dari Bapak, Ibu, Pak Kades, fasilitasi kami di sini dengan tempat. Terima kasih, terima kasih. Dan apabila mungkin ada kata yang salah atau sikap atau perbuatan kami yang di sini mungkin kurang, saudara dan teman-teman merasakan. Dan kita berharap semua yang terhormat Bapak Kepala Desa Batin Pengambang dan Tambak Ratu, yang saya hormati rekan-rekan offroader dari Jambi, baik itu mewakili instansi Kejaksaan Tinggi Jambi, anggota DPRD Kabupaten Serolangun, dan Ketua Ekspedisi Pak Tony, dan semua rekan-rekan offroader dari Jambi, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kali kedua saya datang ke sini. Yang pertama kami tembus ke Sekaladi dengan menggunakan ekskavator ya Pak. Ini kali kedua untuk menyampaikan hajat dan dari komandan-komandan kami, atasan pimpinan kami yang merasa peduli kepada masyarakat di Provinsi Jambi. Dan untuk memberikan sedikit Pak, sedikit mungkin ya berbagi di masa pandemi COVID-19, yang mana sekarang ini Indonesia mengalami kesulitan dalam pandemi ini, sehingga kita mencoba untuk ke desa-desa yang susah dijangkau, mungkin terimbas COVID-19 untuk memberikan bantuan berupa sembako. Mungkin nilainya ya cukup tapi tidak banyak Pak ya.
Tapi ya mohon diterima dengan ikhlas. Kami memberikan pun insya Allah semua ikhlas. Kepada bapak-bapak ibu-ibu yang menerima dan ataupun nanti juga ada yang terselip tidak menerima, kami mohon maaf. Hanya itu kemampuan kami membawa ke sini. Mungkin di lain waktu, di lain hal, nanti kita akan coba perbenahi, baiki lagi. Mungkin kita bisa mensupport lagi apa yang bisa dibantu untuk diperbantukan ke desa-desa yang tertinggal ataupun terisolir ataupun yang susah dijangkau dengan kendaraan roda 4. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi kami mohon maaf kedatangan kami ini mengganggu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kenyamanannya, kesenangannya, ataupun ada lingkungannya yang kami rusak, ataupun ada tanaman-tanaman yang terinjak oleh kendaraan-kendaraan kami. Kami mohon maaf. Mohon kami diberikan doa keselamatan untuk melanjutkan perjalanan dan kami bisa sampai ke desa tujuan akhir, dusun Sekaladi. Mohon diberikan doanya dan mohon diterima sembako apa bingkisan yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan kami. Dan saya pribadi mewakili pimpinan-pimpinan dari Polda Jambi mengucapkan terima kasih atas sambutan dari desa Batin Pengambang dan menyampaikan salam kepada warga desa karena pimpinan dengan teknis dan lain hal tidak dapat hadir. Yang seyogyanya kami susun agar mereka bisa dapat hadir. Cuman karena tugas mungkin beliau tidak dapat hadir bersama kita di sini. Cuman beliau menitipkan salam kepada warga-warga desa Batin Pengambang, Sekaladi, Tangkui dan sebagainya. Mungkin itu aja Pak dari kami. Kami ulangi lagi, kami mohon maaf jika kami kedatangan kami mengganggu kesibukan Bapak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa bantuan Uhud ini. Jadi jangan ditengok mereka tidak menaklukkan alam, tapi mereka bersahabat dengan alam. Oke. Berharap kehadiran kawan-kawan Uhud sesudah ini mungkin bisa bawa signal yo. Amin. Karena itu yang sangat diperlukan. Yo, dah, 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 dah. Tiga. Oke. Ya, selanjutnya Bang Haji Urmin. Iya. Lihat 1, 2, 3. Dan kami juga atas nama masyarakat desa ketika ada pelayanan kami yang dirasa kurang, kami mohon maaf juga kepada tim Obrut karena inilah kami batang asai. Masih, Kaget? Oke, lanjut. Bang Tony. Ketua ekspedisi. Nah, beliau ini jangan salah, beliau ini adik Bupati Muaro Jambi ini. Nah, kalau ke Muaro Jambi nak main ke Candi Muaro Jambi temui Bang Tony ini. Iya. Oke. 1, 2. 1, 2. Ya. Oke. Umur. Dilanjut lagi. Betul umur. Kita. Jadi Satu, dua, tiga. Selesai, Pak. Kasih. Ya, dilanjut. Masih, Pak. Ketua Mor. Bapak Bobi. Mana wakil? Tak ya, mana aja? Apa kabar? Oke. Pak Bobi. Duh. Ya, Pak, kasih kesal. Pak Bobi. Haji, Pak Haji. Kalau di Siko Tengkar, Pak Bobi 57 ke Kudu. Kawan di Pak Haji. Abang di tengah, ya, betul. Oke, ya kamera 1, 2. 1, 2. Oke. Yang bujangan suai pula ujung pantun ya, Rak. Daripada merendo tagang enak betunak di batang asai. Nah, kami kami sajikan dia yang bujangan. Oke. Halo, Bro. Tadi malam ini di situ kan, sana tuh. Dari desa. Desa. Tambak Sari. Bukan Ratu. Tambak Ratu. Balik lagi ke Batin Pengambang baru ke. Uh,
ke Tangkui. Desa Tangkui. Tapi Tangkui baru sebelah itu. Ini belum ada video main kita guys. Kita lagi. Lagi ya, kasih kendaraan. Ibu. Ya.